Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial mengenai cara membuat peta kontur dengan menggunakan citra DEM atau SRTM. Nah, di sini saya akan membuat peta kontur dengan menggunakan minor dan mayor. Langsung saja, pada tahap pertama, teman-teman boleh download citra DEM NAS di link yang nanti saya akan berikan di deskripsi. Kita klik download DEM NAS. Lalu teman-teman boleh download, bisa download daerah yang teman-teman butuhkan. Di sini saya sendiri menggunakan dan mendownload citra DEM daerah Cianjur. Teman-teman langsung klik dan klik ini langsung download. Berhubung saya sudah mendownload, langsung saja kita olah di ArcGIS. Nah, pada ArcGIS ini pertama kita masukkan data DEM yang telah kita download tadi. Kita masukkan. Selanjutnya kita lihat koordinat dari peta DEM ini sendiri. Di sini terlihat peta DEM itu koordinat DEM PGS 1984. Jika kita ingin menggunakan dan membuat peta kontur, kita harus mengubahnya pada zona UTM yang sesuai dengan daerah kita. Berhubungan di sini saya menggunakan daerah Cianjur, maka daerah saya berada di zona UTM 48. Maka dari itu kita langsung buka ArcGIS dulu. Buka data management tools. Projection and transformation, langsung klik raster dan project raster. Kita tunggu. Nah, di sini terdapat input raster, output raster, dan output koordinat. Kita klik OK. Kita tunggu prosesnya hingga kontur terlihat di citra DEM NAS. Nah, sudah terlihat kontur minornya. Selanjutnya kita buat kontur mayor. Dengan kita klik Earth Toolbox, kita klik 3D Analysis, Raster Surface, dan kita pilih kontur. Di sini kita masukkan lagi data DEM NAS yang sudah di project raster. Nah, dalam kontur mayor ini kita mengikuti rumus, yaitu kontur minor dikali dengan 5. Artinya di sini saya 25 kontur minor itu dikali 5, jadi 125. Nah, di sini saya atur penyimpanannya. Lalu kita klik OK. Nah, terlihat muncul perbedaannya. Kita ubah dulu warnanya. Nah, di sini sudah terlihat jelas mana kontur minor dan mana kontur mayor. Kita zoom. Nah, di sini sudah terlihat sangat jelas kontur minor dan kontur mayor. Nah, selanjutnya selanjutnya
Jika teman-teman lihat kontur ini ingin terlihat halus dan ingin terlihat smooth, maka kita lakukan smooth line dari garis kontur yang kita buat ini. Caranya dengan klik Earth Toolbox, lalu Cartography Tools, lalu Generalization, Smooth Line. Kita pilih Smooth Line. Nah, kita masukkan kontur 25 dulu atau kontur 0. Kita masukkan, dan di sini kita ganti meter. Kita masukkan smooth 100 meter. Kita klik, atau kita ubah dulu penyimpanannya. Lakukan hal sama dengan kontur yang 125. Kita tunggu. Nah, terdapat perbedaan garis yang sudah di smooth line dan yang sebelum di smooth line. Smooth line ini berguna untuk menstabilkan ataupun memandangnya itu enak. Garis kontur ini akan terlihat halus jika hasilnya itu di smooth line. Kan memang agak meleset ataupun agak tidak sama dengan kontur yang tidak di smooth line, itu tidak apa-apa. Kalau menurut saya, tidak apa-apa jika ingin melihat konturnya itu terlihat rapih. Nah, langkah selanjutnya kita off-kan saja dulu yang kontur yang sebelum disebutkan smooth line. Karena ini hasilnya ya, kita bisa lihat. Nah, langkah selanjutnya kita ubah dulu garis. Kan antara garis mayor dan garis minor. Nah, sini sudah terlihat. Selanjutnya, jika ingin garis kontur kita terlihat bagus, maka kita gunakan hillside. Kita klik Earth Toolbox, kita 3D Analysis Tool, Raster Surface, dan kita Hillside. Lalu kita masukkan Hillside Dimness. Nah, kita masukkan azimutnya 360 dan altitudenya 30. Kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Nah, dan hasilnya sudah terlihat begini. Nah, selanjutnya jika ingin terlihat dengan rapi, kita lakukan transparan pada dam yang sudah di hillside tadi. Kita klik properties, display, dan kita atur. Di sini saya akan memasukkan angka 70% untuk transparansi. Nah, menurut saya cukup untuk transparansi. Selanjutnya kita buat pewarnaan pada peta kontur. Klik di dalam kita klik kanan properties simbologi, lalu kita pilih kelas. Di sini kita bebas memilih kelasnya ada berapa. Di sini saya akan memilih 16 kelas dan memilih warna merah, dari merah ke hijau. Kita
tetapi nah kita terlihat ini hasil hill side dan hasil peta kontur yang sudah digabung dengan tulisan. Langsung saja kita layout. Untuk peta Demnas ini jangan lupa kita di sini menggunakan rumus kontur sesuai dengan aturannya, yaitu line kontur dikali 2000. Kita ambil ini yang kontur minor, kita kali 25, kita kalikan dengan 2000, yaitu 50.000. berarti kita memakai skala 50.000. Ketika semuanya di layout dan hasilnya akan menjadi seperti berikut. Ya, mungkin cukup sekian tutorial kali ini yang saya dapat sampaikan. Semoga tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.